Kehidupan sosial bisa memengaruhi tumbuh kembang anak. Pasalnya, interaksi sosial dapat membantu si kecil melatih kepercayaan diri. Ada yang bisa dipelajari anak saat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, seperti melatih empati, mengendalikan emosi, dan mengatasi masalah. Nah, jika anak mam sulit bergaul, khawatir perkembangan maupun pertumbuhannya tidak optimal, maka dari itu yuk simak cara mengatasi anak susah bergaul. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Ajak secara perlahan, jangan dipaksa. Meski moms ingin sekali membuatnya keluar dan bersosialisasi, jangan menekan anak apalagi membebani anak untuk terus bersosialisasi. Nantinya dikhawatirkan anak moms malah tambah tak mau bersosialisasi sama sekali karena merasa tertekan. Ajaklah bersosialisasi secara perlahan-lahan. Daftarkan anak ke kegiatan sosial. Mendaftarkan anak ke kegiatan sosial tentu bisa membuatnya terpaksa harus bersosialisasi. Moms bisa mendaftarkannya ke PAUD. Mendaftarkannya mengaji di masjid setempat atau ikut kegiatan seru lainnya dengan anak-anak sekitar rumah moms. Rencanakan playdate. Moms juga bisa mengajak teman-teman moms untuk berkumpul di rumah moms sambil membawa anak-anaknya. Nah, jika seperti ini, usahakan anak moms berada di sekitar para tamu agar ia bisa bersosialisasi dengan nyaman di rumah. Lakukan kegiatan keluarga bersama-sama. Saat ada acara keluarga besar, moms bisa mengajak anak moms untuk ikut menemani moms. Misalnya merayakan ulang tahun sepupu, pergi berwisata hingga berkumpul di rumah nenek. Hal ini juga bisa membantu anak bersosialisasi dengan orang lain. Jika anak moms sangat gugup apabila bertemu orang lain, moms bisa mengajaknya untuk berlatih ketika akan bertemu saudara. Semoga bermanfaat ya moms.